Sukan TVS dibawakan khas oleh Cahaya Mata Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Sukan TVS, gelanggang kita jaga dunia bersama saya Lukman Muhammad. Sudah tentu pada setiap hujung minggu ia merupakan waktu dan saat yang terbaik untuk ibu bapa meluangkan masa bersama dengan anak-anak mereka. Pada minggu ini Sukan TVS akan bersama dengan Sarawak Push Bike untuk sukan basikal tanpa kayuh. Apa itu sukan basikal tanpa kayuh? Kita saksikan episod minggu ini. Sukan push bike merupakan salah satu aktiviti sukan basikal imbang atau dikenali sebagai push bike, di mana kanak-kanak perlu menggunakan kekuatan pada otot kaki untuk mengayuh. Malah, sukan berbasikal ini juga dapat memupuk semangat keyakinan dalam kalangan kanak-kanak, terutama pada usia seawal 2 tahun lagi. Istimewa minggu ini kita bersama dengan pasukan Tupong Push Bike Warrior yang bertapak di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum, saya Iskandar bin Ridwan, ketua kepada kumpulan Tupong Push Bike Warrior. Kami sudah bertapak di Kuching pada akhir tahun 2019 hingga sekarang, di mana di sini kami selalu mengadakan open track di dataran stadium, di mana pihak SSC dan SPBC membenarkan kami, memberikan tanggungjawab kepada kami untuk membuka trek untuk semua anak-anak boleh join dan menyertai dalam kelab push bike, untuk menyertai permainan basikal push bike ataupun basikal tolak ataupun basikal imbang di Sarawak. Basikal push bike ini lebih dikenali sebagai basikal imbang ataupun basikal tolak, di mana basikal tiada menggunakan kayuhan tapi menggunakan tenaga menolak, di mana budak berumur bawah dari sekitar 2 tahun ataupun setahun 8 bulan hingga 10 tahun untuk menyertai basikal ini. Kebaikan sukan itu adalah untuk dapat memberi ekspos kepada anak-anak seawal usia 2 tahun dalam bidang sukan, basikal ataupun bersosial bersama dengan rakan-rakan, dapat berkenalan dengan kawan-kawan baru dan bersama-sama rakan-rakan dalam bermain, di mana kita boleh mengelak anak-anak seawal 2 tahun bermain dengan gadget. Kita galakkan kepada sukan. Sukan seperti basikal ni, basikal imbang, kita boleh memberi masa, meluangkan masa kita bersama-sama dengan keluarga. Banyak kebaikan untuk basikal ini. Dekat Kuching, dekat Sarawak, kita ada kumpulan bernama Sarawak Push Bike Community, di mana kami di bawah Sarawak Push Bike Community ada beberapa lagi kumpulan yang lain seperti Supersonic, Samahan Brigade, Getak, Legacy 13. Kami juga mendapat support daripada Sarawak SSC, di mana kami diberi basikal untuk kegunaan anak-anak ketika kami membuat open track macam ini. Ianya tiada pembayaran, ianya adalah digunakan secara percuma. Termasuklah bahan-bahan yang kita sedia ada, yang kita lihat di belakang saya ni, seperti track ni, kon, bar, ini adalah daripada Sarawak Push Bike Community, di mana Dr. Taufik dahulu presiden kami, sekarang sudah ditukar kepada Wan Rizwan sebagai presiden kami sekarang. Peranan kami Tupong Push Bike ini adalah sama-sama membantu untuk meningkatkan nama
sukan pushback di dalam Sarawak untuk menaikkan lagi nama sukan pushback hingga keluar. Kalau boleh keluar negara, kita boleh kita bagi sampai keluar negara. Macam itulah. Biar orang kenal apa itu sukan pushback dan sekurang-kurangnya anak-anak tahu apa nak sukan apa untuk permulaan sebelum beralih ke sukan-sukan yang ekstrim. Di Sarawak masih kurang penganjuran sebab kita pun bergantung kepada sponsor-sponsor dari pihak-pihak tertentu. Sekiranya ada yang memberi sponsor ataupun memberi sumbangan untuk kami membuka game pertandingan, baru kami dapat buat untuk pertandingan lah. Selalu macam pada bulan 8 ke? Kalau tak silap bulan dan bulan 8 hari itu PTPTN, SSPN. Mereka ada menganjurkan game, kita ada membuat game di Ion Mall. Di mana Ion Mall menyediakan tapak perlumbaan dan SSPN pula menyediakan hadiah. Dan kami dari SPBC, Tupung dan geng-geng lain menyediakan track dan menjayakan program mereka lah. Baru-baru ni ada seorang daripada ahli kami iaitu Naufal Rangers, di mana beliau adalah anak Tupung Pushback Warrior, di mana mak dan bapa dia membawa anaknya ke Thailand untuk menyertai pertandingan di sana dan berjaya mendapat tempat pertama. Alhamdulillah rezeki dia setelah banyak kali mencuba untuk pertandingan di dalam negeri dan tak disangka bila pergi ke luar negara boleh sampai tahap champion. Syukur, tahniah kepada Naufal Rangers dan mak bapak mereka yang sanggup berhabisan duit pergi dengan dana sendiri. Harapan saya di Sarawak, saya harap sukan ini boleh berkembang lagi meriah, lagi ramai. Kalau boleh, mak bapak bawa anak-anak untuk menyertai program seperti kami sekarang, di mana sekurang-kurangnya makin ramai makin meriah. Ada aktiviti untuk anak-anak dari seawal 2 tahun sehingga 10 tahun. Ini adalah untuk kebaikan anak-anak. Kita expose dan kita juga dengan cara begini kita dapat merapatkan silaturahim antara kita dengan keluarga, anak-anak, di mana kita menyokong anak-anak dalam trek dan memberi semangat mereka dalam bersukan. Itu salah satu harapan kami lah untuk anak-anak Sarawak. Di dalam sukan pushback, anak-anak diterapkan dari segi mental lah, sebab dalam sukan pushback, sukan ni anak-anak boleh mudah jatuh lah, sebab sukan ni boleh dikatakan lasak. Kalau dari segi latihan, kami dalam seminggu 3 kali macam tu lah, dari jam pukul 4 petang sehingga 6 petang lah. Utama sekali kami akan buat jogging dulu. Lepas tu warming up. Lepas tu mula dengan menolak dari kaki kanan, kaki kiri. Lepas tu cuba diorang untuk speed lah. Selalu juga kami akan buat training untuk seleko. Kalau dalam sukan pushback ni dia panggil seleko 8 lah. Sebab dalam sukan ni memang banyak menggunakan bertemu dengan seleko yang agak mencabar lah. Tips sukan minggu ini kita bawakan kepada penonton tentang apakah aspek keselamatan yang perlu diambil oleh kanak-kanak sebelum mereka beraksi.
Okay. Assalamualaikum. Ini adalah alat-alat yang kita perlu ada sebelum kita memulakan permainan push bike ataupun sukan basikal tolak, basikal imbang ini. Yang perlu kita adalah seperti helmet, kasut, pad siku, pad lutut, dan basikal lah. Sebelum kita memulakan permainan basikal, kita harus menggunakan pad lutut untuk keselamatan sekiranya ketika jatuh dapat mengurangkan ataupun mengelak kecederaan yang berat. Ini tengah kak, okey, tangan. Ayuh, pasang lo. Pasangnya. Sebelah. Okey. Ini helmet. Tutup. Seperti inilah bila sesudah dipasang dan dipakai sebelum kita memulakan permainan basikal imbang. Okey, seperti yang anda semua lihat sekarang, ketika sebelum kita memulakan permainan atau perlumbaan, anak-anak kita akan disusun pada starting gate ataupun gate permulaan. Di mana ianya ada muzik tertentu, selepas bunyi muzik mereka akan dilepaskan, gate turun, mereka akan berlari memusing keliling keliling trek yang ada dalam dua pusingan ataupun tiga kali pusingan sehingga penamat. Sekian dahulu untuk episod Sukan TVS minggu ini, dan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang berusia 2 tahun ke atas, bolehlah mula menggalakkan anak-anak anda untuk menceburkan diri dalam bidang sukan dengan lebih aktif selepas ini. Gelanggang kita jago dunia. Sawak Pushpan! Boleh! Sukan TVS dibawakan khas oleh Cahaya Mata Sarawak.